Yes, ada pun. Boleh. Welcome to Farm Fresh at UPM. Ya, ada. Ah, terbalik. Tak. Depan sikit. Okey. Mic, ya. Ah, okey. Alright. Okey. Dan kalau you tengok sebelah sana dekat pokok tu semua, itu semua pokok tu, sarang tempura tu natural, bukan saya letak, dia datang sini. So kalau nak tengok tempura bersarang rendah dekat Far Fresh lah, kan? So dekat sebelah kanan ni, kalau you orang tengok sebelah atas ada, sebelah atas sana yang besar tu, yang open tu kita panggil dia open bun. Kandang terbuka dekat sana, open air lah. So kebanyakan lembu yang diletakkan dalam open air ni, lembu dara, lembu yang lagi 2 bulan nak melahirkan, dan lembu jantan duduk dekat dalam tu. So kebanyakan dara-dara duduk dekat dalam ni. So yang dekat sana, dekat sana tu ada bini tulang kita. So dekat sini lepas pukul 6 kan, dia akan ada lagi satu sesi berah susu. Kalau okay, nak peras susu. Sini, you tengok okay. Pemandangan kat sini. Kalau you tengok highway yang depan jalan tu kan, selalu you selalu lah highway UPM yeah. Kan. Sebelah sana. Depan sana Country High. Jadi kalau orang tanya saya punya ofis kat mana, saya cakap saya ofis saya berdepan dengan Country High. Ada kelas sikit lah. So yang ini gudang makanan. So semua makanan-makanan yang kita harvest tadi masuk kat sini. Bacu makanan tu ada jerami, ada jagung, macam-macam lah makanan. Dan yang cantik ni ofis saya. So ofis saya ni, wah kan, yang tengok berhadapan dengan tasik kolam lah. Nah, berhadapan dengan kolam, dibelakangi oleh pokok, jadi feng shui dia bagus. Dan dekat bawah tu tempat saya ternak dekat dalam ni. Tapi tak nampak lah dalam ni. Dan bila kita lalu, so saya selalu lah petang-petang datang bagi makan, kadang-kadang cakap dengan ikan. Ya. Ini macam-macam cakap dengan lembu boleh, cakap dengan ikan boleh. So kalau yang tengok ni, tengok duck. Ini semua, so dekat Farm Fresh ni bukan lembu saja tau, macam-macam pun saya benda. Ini ada, ini ada imported punya, dan ada yang liar punya datang sini pun. So dia akan datang ke sini buat habitat dia. So dia akan datang. Wah, dia bawa, hari ni dia bawa kita ke ni, ke ladang sayur. Itu jagung ada. Jagung ni, rahsia nak tanam jagung. Kalau orang lama kan, dia tak bagi orang yang tak ada gigi tau tanam jagung. Oh ya, yeah. Kalau orang tak ada gigi nanti, jagung dia jarang-jarang. Betul. Jadi jangan dia, bila-bila dia nak tanam jagung, dia akan panggil saya bos. So kacang panjang ada, semua natural. Kat sini saya kalau nak masak kan, saya datang petik je. So yang sebelah ni, kalau you tengok, ini adalah sungai buatan. Dia mula-mula dulu bukan sungai, dia panit je. Jadi bila kita empang dia, dia dah jadi. Dalam tu banyak ikan koi. Sama macam...